Oke, lanjut. Ini apa namanya? Pakaian apa ini? Kostum karnival. Oh ya, oke. Izin Mbak, sebelum mulai, halo. Oke, ini mbak-mbaknya akan tampil nanti, ini juga. Pergunakan pakaian karnaval ya. Nah, ini burung ya? Oh, tumpeng. Berat ya mbak, enggak? Enggak terlalu sih, lumayan. Okay. Ini menggambarkan tumpeng, nasi gitu, nasi tumpeng gitu. Okay. Kayak ini mbaknya nih, itu apa itu mbak? Burung? Payung. Oh payung. Payung. Oke, luar biasa, ini payung. Oke. Nah, akan cek lagi. Nih, inilah baju-baju mereka. Cukup-cukup keren. Nah, ini pakaiannya juga kita shoot. Pak, ini pakaian apa ya? Tambang apa ini? Ini tameng. Tameng. Oh, kayak gamelan gitu lah. Oh, tameng guys. Ini dia. Luar biasa. Oke. Thank you. Kita lanjut. Kita lanjut Mbak, ini lagi selfie nih. Ini pohon ya? Pohon kecil, oke. Ini pohon kecil, wow, sangat luar biasa guys. Oke, ini kita lanjut, ini kayaknya buah ini ya. Pohon makanan. Oh, wisata gitu. Bantul. Wisata Bantul. Temanya. Oke, halo mas. Bantul, Cepluk Kembang Kates. Kabupaten Bantul DIY. Jadi ini mas menunjukkan budaya dari masing-masing daerah gitu yang ada di Jogja. Iya. Oh. Ada dari Gunung Kidul, ada ini wayang. Wayangnya, oke. Okay. Macam-macam. Nanti kita ngobrol mas ya. Ini wayang. Oke. Okay. Nah, ada yang duduk sini. Ini wayang. Soalnya yang ngumpet ya. Oh, masih banyak ya, kita cari dulu ya, masih setahat mereka sini guys. Nih mereka-mereka nanti yang akan tampil. Ini memang agak gelap guys. Ini apa ini? Burung? Oh peri. Jawa apa? Budaya. Oh Kalimantan. Ini dia pemainnya, kena bis. Ya, sedang cari tenaga ini ya. Ramai guys, halo. Ini apa ini? Pakai tumpeng. Oh, tumpeng ya. Oke, keren, 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 keren. Ini agak gelap guys, karena mereka lagi istirahat persiapan. Ini dari mana nih? Apa ini? Ratu Pantai Selatan. Oh, Ratu. Ini Roro Kidul. Waduh, guys, mudah-mudahan roh Nyi Roro Kidul nggak masuk ke mbak ini ya, karena cakepnya sama sih. Nggak takut, nggak takut, serius. Oh ya, hanya peran aja ya. Oke deh. Si, ini juga ada. Halo. Ini mana nih? Aku dari Gunung Kidul juga. Oh Gunung Kidul. Iya, tapi yang mewakili Provinsi Bali. Oh Bali. Ya. Jadi ini pakaian? Ini pakaian sayap saya. Sayap saya. Iya. Sayapnya dibuka dulu ya? Iya, soalnya berat. Oke. Ini juga. Ini apa ini? Oh ini pocang. Oh dari? Oh Lili dari Jawa Timur. Oh Jawa Timur. Ya. Halo Jawa Timur. Keren keren keren. Oke kasih Mbak. Ini dari mana ini mbak? Perwakilan dari
NTT ya, Nusa Tenggara Timur ya. Iya. Oke, bawa apa nih? Pakaian apa nih? Ini payung kecil. Oh, payung kecil. Ya. Asik. Banyak. Terus ini burung apa nih? Burung bukan? Kupu-kupu. Oh, kupu-kupu, iya. Kupu-kupu. Perwakilan dari Gorontalo. Oh, kupu-kupu kecil ya? Iya. Gorontalo, asik nih Gorontalo. Iya. Oke, ini kasut juga. Dari mana ini, Pak? Dari Sumatera Barat. Sumatera Barat. Oh, ya. Onde mande. Oke. Okay. Halo. Halo. Ini dari perwakilan dari Nusa Tenggara Barat. NTB ya. Ya. Ini apa ini yang dibawa ini? Ini peri. Oh, peri. Biru. Oh, gitu ya. Iya. Asik. Makasih ya, keren. Yo. Kita lanjut ya, guys. Oke, kita lanjut lagi. Ini dari mana nih? Dari Sulawesi Tengah. Oh, Sulawesi Tengah ya. Bawa apa nih, Mbak? Gapura. Oh, gapura ya. Sukses ya. Berat ya? Berat. Kayaknya enggak dipakai dulu ya. Iya. Iya, luar biasa keren. Kasih. Ih, kita sut lagi. Wih, ini sepertinya pedang nih. Halo, Mbak. Ini dari mana? Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara ya. Ini ya. Bawa pakaian apa ini? Oh, tombak. Oke, tombaknya ya. Berat ya, enggak? Berat. Lumayan. Lumayan. Oke, ini dia. Terus ada ini seperti burung apa ini ya? Burung ya, enggak? Iya, burung. Dari mana nih, Mas? Dari Sulawesi Utara. Sulawesi Utara ya. Ini burung apa namanya? Burung walet. Walet? Iya. Oh, mahal ini loh burung walet. Oke, dia pakai ini, guys. Burung walet. Keren, makasih ya. Terus kita shoot dulu pelan-pelan ya guys. Nggak jauh sih, tapi bisa permisi ya, nggak kena ya. Oke. Halo Mbak, cakep banget nih. Oh, ini sangat tinggi. Ini dari mana ya? Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan ya. Ini ciri khas apa ini? Tumpeng. Oh, tumpeng. Oke. Nanti akan tampil ya. Berat ya? Lumayan ya. Oke, makasih. Bentar, kita lanjut dulu. Wih, masih banyak rupanya. Ini mbaknya, ini dari mana ini mbak? Dari Wonosari. Wonosari. Iya. Ini ciri khas apa ini? Burung ya? Enggak? Burung. Oh, burung apa? Ubur-ubur. Oh, burung-ubur. Iya. Oh, burung-ubur. Ya, ya, ya. Burung-ubur ya. Iya. Oke, makasih. Ini dari mana? Gedang Sari. Gedang Sari, Jawa apa itu? Oh ya, Jawa. Ya Gunung Kidul. Oh Gunung Kidul. Oke, ini apa nih? Ini bawa. Ini podang. Oh podang. Iya. Oh podang itu bahasa Indonesia apa? Burung. Oh burung, bukan pedang ya bukan? Bukan. Oke, ya. Kasih ya Mbak. Iya. Oke, lanjut lagi guys. Ini mereka nanti. Luar biasa sekali. Kita masuk lagi. Halo mbak-mbak, permisi ya. Banyak nih yang pengen tahu ini dari daerah mana. Ini apa ini? Ini tameng. Tameng ya, dari Jawa bukan? Dari provinsi mana? Ini ikut yang kamu tuh lembaga. Oh pakai yang lembaga. Oh gitu ya. Oke, kalau mbak ini? Batu? Iya, ini batu, batu. Candi gitu. Oh, candi. Berat dong, dah? Enggak sih, lumayan lah. Oke, dari membawa apa nama lembaga ya? Papua. Oh, Papua? Ya. Oh, Papua. Asik. Terus mbak ini sama juga? Podang, bukan? Bukan. Ini apa nih? Apa namanya? Tombak hijau. Tombak hijau. Ya. Oh, dari daerah? Dari lembaga IPPD. Oh, IPPD. Oh, ini tombaknya ya. Kalau kena tombak ini bahaya ya. Jadi kalau mbak sana? Wayang ya? Iya. Wayang apa ini? Wayang ungu. Oh iya ya? Oh keren banget wayangnya. Terus kita mundur dulu ya guys. Oh iya. Ada satu lagi nih. Sepertinya pohon juga nih ya. Iya. Ini pohon-pohon apa nih mbak? Enggak tahu pohon. Oh enggak tahu yang jelas pohon ya. Kita zoom dulu. Pohon kecil. Pohon kecil ya. Menjati. Iya. Oke ini dia pohonnya mbaknya dengan semangat. Oke, makasih ya. Sayang,
Oke. Ini dia, mereka nanti akan mengisi acara. Acara seremoni opening Pesparawi Nasional ke-13 2022. Tuan rumahnya adalah Yogyakarta. Dan saat ini lokasi pembukaan di Candi Prambanan malam hari ini. Jadi mereka ini akan tampil untuk mengisi acara. Luar biasa, guys. Nanti akan kita lihat performen mereka. Mbaknya lagi makan ini. Iya, makan dulu. Ada tenaga. Iya. Pak yang di sana juga lagi makan. Oke. Oke, inilah mereka yang menjadi bintang tamu ya di acara nanti. Oke, ini peralatannya, propertinya. Nah, oke semua. Mereka semua keren-keren habis. Nah, lagi pada makan, gak apa-apa ya, kita ganggu makan ya, kita shoot mereka. Berada tenaganya agak gelap, memang mereka tempatnya agak di gelap-gelapin. Ya, Mbak ini juga gak apa-apa gelap ya. Oke guys, ya, sementara ini tim-timnya lagi makan. Mereka nanti akan tampil maksimal guys. Beginilah semaraknya acara pembukaan opening Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional 2022 di Kota Yogyakarta. Ini bagian tim entertainnya. Mereka lagi makan, guys. Oke. Semangat, semangat semua. Semuanya cantik-cantik, cakep-cakep semua. Yang jelas guys, memang mereka kreatif. Sangat kreatif mereka guys. Cukup keren Pesta Paduan Suara Gerejawi. Luar biasa mereka guys. Ya, Mbak ini tetap semangat. Semangat, mereka juga ini lagi makan ini. Semangat terus. Makan apa tuh Mbak? Ayam. Telur. Oh, ayam telur ya. Ini, ini. Nah, beginilah cara mereka makan. Kayak iklan, Mbak. Promosi ya. Aduh. Oke, ini semuanya. Oke. Sabar ya, guys. Mereka lagi makan, guys. Nanti kita ajak ngobrol ya. Oke. Nanti kita ngobrol. Ini mereka semua. Sudah oke, mbaknya juga sudah ini. Oke, halo. Ini dia mbaknya, cakep kan? Cakep. Mantap semua, keren-keren deh pokoknya. Ini mantap semua guys. Ini bagi kamu yang gak bisa ikut nonton, gak apa-apa ya, melalui ini kita siarin. Oke. Mantap. Semuanya nanti oke, semuanya keren, semuanya luar biasa. Oke guys, dari kawasan Candi Prambanan, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, saya Jason Gultom melaporkan untuk Anda dari batakpos.com. Nanti kita sharekan lagi untuk acara seremoninya. Terima kasih. Bye-bye.